penampakan angin tornado puting beliung di Jawa Tengah. Selamat tahun. Hey hey Sojan, ketemu lagi dengan Candu Fakta. Beberapa waktu lalu, sebuah fenomena alam berupa angin puting beliung terlihat di langit di Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada Jumat 22 Januari 2021 sore. Pusaran angin puting beliung atau masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan istilah celere tahun ini terjadi pada sore hari waktu setempat saat sebagian besar masyarakat Blora sedang melakukan aktivitas di luar rumah. Warga yang melihat fenomena ini pun sontak mengabadikan momen dengan kamera ponsel mereka dan peristiwa ini pun seketika viral di media sosial. Nampak dari beberapa video unggahan warga, sebuah pusaran puting beliung itu terlihat cukup mengerikan, pasalnya fenomena itu terlihat jelas dan dibarengi dengan awan gelap yang sedang menyelimuti langit. Pusaran angin tersebut menjulang vertikal dan membesar ke atas layaknya sebuah pilar yang menghubungkan bumi ke langit. Puting beliung gede banget. Selamat tahun. Nah sobat, angin puting beliung menjadi salah satu bencana yang sering terjadi saat musim pancaroba seperti ini. BMKG menjelaskan, angin puting beliung adalah angin kencang. Tapi angin kencang belum tentu bisa dikatakan angin puting beliung. Tergantung kecepatan angin yang menyertai dan durasi waktu kejadian. Angin puting beliung ini sering terjadi saat peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau atau sebaliknya. Dan sangat jarang terjadi adanya angin puting beliung susulan di sebuah lokasi yang sama. Angin puting beliung ini biasanya lebih sering terjadi saat siang atau sore hari dan sangat jarang terjadi pada malam hari. Nah sobat, bagaimana nih menurut kalian tentang fenomena ini? Silakan berikan komentar kalian di bawah ini ya. Selamat tahun!